Pemirsa, satu proyektil peluru ditemukan di sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Timur pada Rabu siang. Akibat peluru yang diduga nyasar tersebut, kaca rumah berlubang. Kasus ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Kaca rumah di dalam komplek mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan berlubang. Diduga lubang ini akibat tembakan karena polisi menemukan sebuah proyektil peluru tajam di sekitar lokasi. Kasus ini terjadi pada Senin kemarin. Setelah mendapat laporan, polisi menyelidikinya dengan dugaan tembakan nyasar. Kepolisian sektor Cilandak masih berkoordinasi dengan Puslapfor Mabes Polri untuk mengetahui jenis pistol berdasarkan proyektil yang ditemukan. Logam yang diduga proyektil peluru perlu kita konfirmasi lagi ke Puslapfor. Makanya kami dari Polsek melakukan penyelidikan karena warga yang menemukan logam dan pecahan kaca tersebut melapor ke kantor polisi Polsek Cilandak. Petugas kami menindaklanjuti laporan warga tersebut, kemudian kami melakukan olah TKP kemudian dan memeriksa.